nangis, kadang tertawa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin kasih nyala lampu besar di tengah sini supaya lebih ya. Yang lampu besarnya yang tengah. Tolong yang di belakang di Pajero punya bawah tuh Pajero ada knopnya di bawah situ. Oke. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu salam. Sekali lagi dengan keras salam. Saudara, ini adalah hari yang kita sebut dengan Jumat Agung. Kenapa disebut Jumat Agung? Bahasanya sederhana, karena ini Jumat yang berbeda, disebut Jumat penuh keagungan, karena Tuhan mati di atas Golgota, disalib untuk menebus kita orang berdosa. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, langsung saja tema kita, tiga alasan mengapa Yesus harus mati disalib. Tema kita di Jumat Agung 2022 adalah tiga alasan mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Satu saja ayatnya, Yesaya 53 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sama-sama ulang. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesaya 53 ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan saudara tahu Nabi Yesaya menulis atau menubuatkan ini kurang lebih tahun 730 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi itu hitungannya mundur, ya, bukan maju. Jadi kalau 730 nanti tahun depan jadi berapa? 729. Lalu tahun berikut lagi 728 sampai titik nol, yaitu tahun Masehi di mana Kristus datang ke dunia. Bayangkan Tuhan kita hebat. Jadi kalau sebelum Masehi dihitung turun, maka Masehi dihitung naik. Nah, kalau saudara lihat tahun 730 sebelum Masehi, berarti setelah Yesus datang ke dunia disalib, berarti berapa tahun dia bernubuat? Berapa tahun Yesaya bernubuat? Masa saudara tidak bisa hitung? Tahun 730 dia bernubuat atau kitab Yesaya ditulis. Kalau begitu, berapa tahun sampai penggenapan ini Yesus datang dan disalib? 730. Bayangkan, 730 ada seorang melihat ke depan bahwa akan ada Mesias yang akan datang, dibunuh dan mati. Dan apa yang terjadi kalau saudara baca ayat yang ke-9? Orang menempatkan kuburnya di antara apa? Orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat. Saudara, kadang-kadang ini dapat namanya Yahya Waloni bilang Alkitab kita Alkitab palsu. Saya tanya saudara, di mana Alkitab bilang Alkitab palsu? 730 tahun dia omong bahwa 730 tahun akan ada seorang yang disebut Mesias akan mati, dan kata Alkitab dia mati ada penjahat di kiri kanan. Di mana? Hanya Alkitab yang berani bicara tentang apa adanya bahwa Alkitab itu benar. 730 datang setelah 730 persis sama Yesus mati, ada dua orang di samping kiri kanan. Jadi di mana palsunya Alkitab? Kalau ini hari saya omong besok terjadi, itu manusia bisa. Tapi 730, bayangkan tulis orang sudah mati, Yesaya juga sudah mati, waktu Yesus datang persis sama. Jadi kalau saudara ragu akan Alkitab, saya mau bilang, saudara orang paling bodoh. Orang nubuatkan 730 tahun, jadi persis. Nah, saya tidak akan bahas itu di dalam pelajaran yang lain, tapi kembali pada tema kita. Tiga alasan mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Saudara-saudara,
Sekali lagi dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Perhatikan kata kita ini muncul terus. Tetapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Lalu dia bilang, dia dirumukan oleh kejahatan kita. Berapa kali kata kita di sini? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, lalu ditimpakannya kepadanya dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi sebenarnya kesimpulan saya khotbah sederhana. Kenapa dia mati? Sederhana. Karena kita. Bukan orang lain, tapi karena kita. Kesimpulannya sederhana. Karena kita. Dia mati karena kita. Tetapi untuk supaya saudara mengerti apa yang saya maksudkan, bahwa tiga alasan Yesus mati untuk kita. Kita langsung pada ini. Alasan mengapa Yesus harus mati, atau lebih tepatnya, untuk apa Yesus mati? Mungkin saya keluar sedikit. Orang-orang agama seberang mengatakan, bodoh sekali orang Kristen. Masa Tuhan bisa mati? Saya tanya saudara, Tuhan bisa mati tidak? Tuhan bisa mati tidak? Kenapa saudara juga ikut-ikutan bodoh dengan orang agama saya? Tuhan tidak bisa mati. Kemanusiaannya yang mati. Nah ini kejebakan, kadang-kadang kita tidak baca Alkitab baik-baik. Oh Tuhan mau mati, malah mati 3 hari lagi. Tuhan kita jangankan mati, pingsan pun tidak. Mazmur 121 bilang apa? Dia tidak pernah terlelap dan tertidur. Jangankan mati, tertidur saja tidak. Apalagi mati. Sudah harus bisa bedakan. Yang mati di atas kayu salib itu Yesus dengan kemanusiaannya. Jadi yang mati siapa? Kemanusiaan Yesus. Allah tidak pernah mati. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Jadi kalau orang bilang Allah mati, tidak, Allah saya tidak mati. Allah saya tetap hidup dulu, sekarang dan selamanya. Lalu itu yang tergantung dia sekarang. Dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dan manusia 100% yang mati di sana. Tapi Allahnya tidak pernah mati. Oke, sudah. Kalau begitu, tiga alasan apa yang membuat Tuhan harus mati? Satu, dengar baik-baik. Dia mati untuk kita orang berdosa. Dalam catatan Yesaya 53 tadi, dia menggunakan dua jenis manusia. Kejahatan dan pemberontak. Betul ya? Betul ya? Mari kita baca ayat yang kelima. Jadi alasan mengapa dia mati? Karena dia mati untuk kita yang berdosa, penjahat, apalagi juga pemberontak. Saya baca lagi ulang, ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ada dua kata yang mewakili keberdosaan kita manusia. Satu, kata pemberontak. Dan yang kedua, satu apa? Kejahatan. Kalau kejahatan, itu kata sifat. Kalau ditempelkan kepada manusia, dia jadi apa? Penjahat. Jadi sebenarnya kita ini penjahat. Lu ganteng-ganteng kalau tanpa ditebus Tuhan, penjahat. Lu kaya-kaya tapi tanpa Tuhan tebus, lu penjahat. Siapapun Anda, mau cantik pakai haken tinggi, make up lengkap, mengkilat, tanpa ditebus Tuhan, penjahat besar. Jadi kalau saudara pikir saudara ini tidak pernah masuk penjara, tapi dengar, oleh dosa kita penjahat. Dan yang paling membuat saya renung, mengapa Tuhan harus mati untuk penjahat? Setahu saya yang namanya penjahat, kita kutuk dia mati lebih cepat, lebih baik. Betul? Ada orang yang suka ganggu saudara, penjahat kelas kakap, lalu ketika dia lewat, dia bikin saudara, ya. Jangankan bilang penjahat. Ada orang naik motor siang malam, wengong, ngengong, ngengong. Saudara bilang, kakak berhenti, besok dia gas tambah, wengong, tambah besar. Saya tanya saudara-saudara bilang, nanti saya mati untukmu. Betapa bodoh, kita akan bilang, mudah-mudahan saya belum Natal nih disupiki. Yang namanya penjahat, tidak ada orang yang mau mati untuk dia. Tapi Yesus berkata, dia mati untuk penjahat. Untuk siapa? Penjahat. Jadi coba bilang, saya ini kalau tanpa Yesus, saya penjahat. Semua kita ini penjahat. Saudara-saudara, enak tidak? Saya pun ke pendeta senior satu itu. Ada satu pendeta, saya tidak sebut. Itu kalau ada pendeta datang, dia panggil begini, woi penjahat. Pertama saya marah.
ada satu teman baru turun dari pelayanan di kampung susah, datang si woi penjahat, lu datang kapan? Saya pikir-pikir, kasihan ini pendeta senior, bisa bilang pendeta penjahat. Tapi betul ya, kita sebelum ditebus ini penjahat semua. Amin. Jadi kalau istri panggil woi penjahat, jangan marah cepat-cepat, betul saya ini kalau bukan Tuhan saya penjahat kelas kakak kita semua ya. Nah yang paling luar biasa adalah yang kedua, dia mati untuk siapa? Pemberontak. Saudara kalau baca berita mengenai Al-Qaeda, Al-Qaeda terus perang dengan pemerintah bertahun-tahun, mereka hantam habis-habisan. Terakhir saudara tahu waktu Al-Qaeda menang menduduki, Al-Qaeda menang menduduki mana? Negara mana yang dia duduki Al-Qaeda? Ya? Saya tidak dengar. Al-Qaeda itu menang negara mana yang dia kuasai? Tidak tahu Bapak, untuk perang di Osawa waktu September. Jadi intinya Al-Qaeda akhirnya menguasai pemerintah. Dan saudara tahu waktu Al-Qaeda menguasai, presiden bangun lari. Kenapa? Karena Al-Qaeda ketemu presiden, dia cincang. Karena dianggap, dulu pemerintah anggap Al-Qaeda pemberontak. Sekarang Al-Qaeda menganggap pemerintah itu pemberontak. Jadi setiap pemberontak yang melawan Al-Qaeda dapat tangkap. Itu sebabnya kalau saudara nonton itu ngeri, orang naik pesawat sampai karena sampai di bandara sudah tidak ada pesawat karena pesawat dilarang terbang. Ada satu pesawat semua orang naik sampai di sayap. Saya bisa bayangkan. Ini dia sampai di atas, dia duduk di sayap, dia pikir kipas angin yang tiup dia slow-slow mungkin. Tapi hanya satu, karena kalau Al-Qaeda dapat habis, yang namanya pemberontak itu dapat habis. Saudara lihat Ukraina dan Prancis, betul ya? Ah bagus, berarti kita tahu. Rusia dan Ukraina. Rusia bilang sama Ukraina, jangan coba-coba gabung dengan NATO. Kalau lu gabung, lu habis. Tapi Ukraina ini coba-coba. Ah, kan kita punya kawan ada Amerika, ada macam-macam negara. Lawan saja, saudara tahu. Yang namanya pemberontak tidak boleh dikasih tinggal. Presiden siapa? Namanya siapa? Lengkapnya. Hah? Vladimir Putin bilang, sikat! Pemberontak, sikat! Dia tidak mau tahu ada di situ ada pendeta yang saya bilang, Tuhan tolong kamu, mati. Karena dianggap pemberontak. Yang namanya pemberontak dapat selesai. Tapi waktu Yesus dapat kita, dia tidak bilang kasih selesai mereka. Biar saya mati untuk mereka. Saya renung-renung tadi waktu saya duduk, saya ingat lagu lama. Di kayu yang kasar itu dia tebus kita. Saya jadi pendeta bukan karena saya baik, tapi karena saya jahat. Dia mau mati untuk saya. Pertanyaan sederhana, bisakah orang yang salah kita ganti? Bisa tidak? Bisa tidak? Secara hukum normal, apakah kalau orang lain salah kita yang tanggung? Bisa tidak? Sebenarnya tidak. Tapi kadang-kadang sebenarnya juga bisa. Bisa tidak bisa? Ya. Saya kasih contoh. Kan ada orang juga agama-agama seberang tanya di internet. Kenapa orang Kristen yang salah kita? Kok Tuhannya yang mati ganti kita? Tidak sah dong. Saya tanya saudara. Kita kembali pada budaya NTT. Saudara dengar baik-baik. Budaya NTT. Budaya NTT ini ada di baik, ada di tidak baik. Yang baiknya satu pelajaran untuk saya. Khusus kami orang Rote. Kalau yang namanya maaf, ada anak yang buat kesalahan, misalnya menghamili seorang wanita, maka ada trote harus pertama tutup malu, ya kan? Yang kedua bayar denda. Saya tanya yang buat siapa? Anak. Tapi saya tanya yang bayar belis anak atau orang tua? Lihat, ternyata dalam segi hukum manusia bisa. Tidak ada orang tua bilang, nah lu yang jatuh jadi lu yang piurus. Beta sentanggung 1 rupiah. Yang biasa tanggung itu orang tua. Mengerti ya? Saya baru memahami kenapa Yesus harus mati.
karena dia tahu anak-anaknya tidak sanggup mengubah dari penjahat pemberontak jadi orang baik. Itu sebabnya dia mati. Sesalah anak saya kalau dia berhadapan dengan hukum adat, saya yang akan berhadapan dengan orang itu. Padahal yang buat kesalahan anak saya. Bapa di surga tahu anak-anaknya tidak bisa berubah dari jahat menjadi orang baik kecuali kalau aku menebusnya. Kira-kira di pembahasan sederhana begitu. Yesus mati untuk apa? Untuk kita para penjahat dan para pemberontak. Sayangnya setiap saudara lihat di sini, saya tulis di sini. Mengapa Tuhan harus mati bagi kita orang berdosa, pemberontak dan penjahat? Satu, alasan pertama, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Mengapa dia harus tebus Anda? Karena pertama kita penjahat, kita pemberontak. Kalau pemberontak pertama, karena kita sadar tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Roma 6 ayat 23 berkata apa? Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mau pendeta, mau majelis, semua berdosa. Jadi mengapa dia harus mati? Karena satu, kita semua orang berdosa, kecil, besar. Ada orang tanya bagaimana dengan bayi? Bayi tidak berbuat dosa, tapi bayi melahirkan satu natur dosa. Sekali lagi, bayi mungkin tidak bikin berbuat dosa, kan dia mau bikin apa? Dia mau bunuh orang? Tidak. Dia tidak berdaya. Tapi dia telah melahirkan natur dosa. Tidak heran ya, maaf. Ketika Anda menyusui, sang bayi bisa menggigit Anda dan Anda kesakitan. Itu sudah tanda-tanda bahwa manusia itu dari kecil sebenarnya sudah bisa buat salah dan dosa. Mengerti ya? Natur dosa sudah ada, keinginan berdosa itu sudah ada. Saya tanya saudara, pernah saudara mencuri? Saudara mungkin katakan yes. Saya tanya, orang tua sejahat apapun pernah ajar anak mencuri? Tidak. Mengapa Anda mencuri? Apa karena bapaknya yang mengajarkan? Tidak. Natur berdosanya yang membuat dia ingin berbuat dosa. Mengerti ya? Sampai di sini mengerti ya? Bayi tidak berdosa, tapi dia punya, kalau boleh katakan, mungkin jangan bilang bayi tidak berdosa, nanti saya dihantam juga oleh teo. Bayi berdosa, tetapi maksudnya ketika dia melakukan perkara-perkara dosa seperti bunuh, mencuri, tidak mungkin karena dia masih bayi. Tapi natur berdosa membuat dia punya kesempatan besar untuk buat dosa. Dan yang kedua, mengapa Tuhan harus menebus kita penjahat ini? Karena yang namanya pemberontak dan penjahat harus dihukum. Entah mau 3 bulan, entah mau 1 tahun. Kemarin MKC, seorang murtadin bertobat lalu ada masalah sedikit, dia divonis 10 tahun. Beda dengan Munarman yang katanya tokoh teroris, hanya 3 tahun. Lebih parah, Yahya Waloni. Bikin hal yang sama, hanya berapa Yahya Waloni kemarin. Tapi intinya yang namanya salah harus dihukum. Tidak ada tawar menara. Mengapa Yesus mati? Sebab Anda harusnya harus dihukum. Kita ini harusnya dihukum. Dan yang ketiga, mengapa dia harus mati sebagai manusia untuk menebus kita, dosa kita? Karena yang namanya manusia bikin salah harus ditebus oleh manusia itu sendiri. Dalam pengertian begini, harus ada manusia yang sempurna yang tidak pernah buat dosa yang bisa menolong saudara. Dan Yesus, kita tahu Alkitab bilang apa? Dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi maksud saya begini, dari pelajaran ini saudara dengar baik-baik, dengar baik-baik. Pesan ini sederhana tapi saudara harus tangkap ini. Ini bahasa saya. Ini bahasa saya tulis di sini. Ingat, Yesus mati memang karena kejahatan dan dosa kita. Perhatikan kata ini penting. Ingat, Yesus memang mati karena kejahatan dan dosa kita. Tetapi garis bawah kata ini, dia tidak mati untuk kita tetap tinggal di dalam dosa. Saudara paham ini kata? Dia memang mati untuk kita orang berdosa, dia mati karena kejahatan kita. Tapi dia tidak mati untuk kita tinggal tetap di dalam kejahatan dan dosa kita. Anda belum mengerti? Saya, Yesus mati untuk saya karena saya jahat. Tapi waktu saya ditebus oleh Tuhan karena itu dia mau mati, dia tidak ingin saya karena, oh, Yesus tebus, jadi kita bikin jahat terus. Di pembahasan begitu.
Yesus memang mati untuk penjahat, tapi Yesus tidak mau Anda tinggal sebagai penjahat. Di pembahasan sederhana begini, belajar dari babi yang selalu ke kubangannya. Babi itu lu mau kasih dia rinso kah, sampo kah, kasih dia wangi sekalipun sebentar, dia tidak betah dengan yang namanya sampo. Yang dia betah adalah lumpur. Lihat, gambaran Kristus tebus kita tuh begitu. Kasih mandi babi bersih, artinya ditebus. Tapi dasar babi, dia akan kembali ke lumpur. Kalau dia manusia pasti dia bilang begini, aduh sayang ini parfum harga 1 juta ini. Tapi dasar babi dia tidak tahu, pokoknya datang masuk lagi. Itu yang maksudkan gini, kalau saudara ditebus, itu karena kejahatan kita. Tapi dia tidak mau kita tetap hidup dalam kejahatan. Kita orang berdosa. Tapi jangan pakai alasan, oh kan nanti beta juga diampuni. Lalu saudara pakai hidup Anda main-main. Toh nanti saya diampuni, lalu saudara buat jahat lagi, buat jahat lagi. Buat jahat tanpa kesengajaan. Itu adalah sesuatu yang masih bisa diterima. Tapi Anda sudah tahu itu dosa, lalu Anda pergi untuk berbuat dosa. Itu yang Alkitab berkata, jangan sampai Yesus disalib untuk kedua kalinya. Saya tanya saudara, salib itu gampang tidak? Tak usah menghayal, nontonlah The Passion. The Passion, Anda nontonlah dari awal sampai akhir, khusus di saat penyaliban. Saya sampai hari ini tak berani menonton film itu sampai pada titik dia disalib. Mulai dari siksa saya tidak berani. Kenapa? Mengerikan sekali. Baru di film, apalagi kalau Anda merasakannya. Saya tanya saudara, saya tanya saudara, misalnya ada anak yang tanpa sadar temannya mengganggu dia, terus membuat dia marah, besok dia sabar, lusa dia sabar, tula dia sabar, bulan depan dia sabar, tapi satu titik sebagai manusia biasa dia jengkel, dia ambil pisau, dia bunuh orang. Padahal anak ini mungkin masih SMP, mungkin dia bunuh orang. Menurut catatan hukum, bahwa anak yang masih di bawah umur tidak boleh dihukum. Sisi lain dia buat kesalahan. Saya yakin kalau ada orang tua yang benar-benar baik, dia bilang sudah begini, Bapak, saya anak ini kesian, dia masih sekolah, dia masih baru SMP kelas 1. Bapak, bolehkah Bapak pindahkan hukum itu ke saya? Tapi saya percaya setelah kalau itu jadi anaknya dihukum, pasti anaknya bilang begini, saya tobat. Gara-gara beta, bapak masuk penjara. Diharapkan bahwa anak itu dengan sadar bahwa kalau tidak harusnya bapaknya yang dipenjara. Maka saya percaya waktu dia marah kedua nanti, orang ada ganggu dia, dia mau tikam orang, dia pikir-pikir. Kenapa? Nanti beta tikam bukan beta yang masuk penjara, bapak yang masuk penjara. Demikian gambaran Kristus. Waktu dia mati untuk saudara, dia sedang bilang begini, masa orang dunia saya tahu. Satu kali dia buat kesalahan gara-gara dia di pembapak masuk penjara. Demikian dengan Kristus. Satu kali dia naik di salib, jangan bikin dia naik kedua, ketiga, dan sekian lagi untuk dia tergantung di kayu salib. Stop. Stop. Salib itu menyakitkan. Kita kadang-kadang menyalibkan dia dengan apa? Mata kita. Kita menyalibkan dengan apa? Pikiran kita. Atau orang 2000 tahun yang lalu, mahkota duri sudah ditaruh di kepala untuk ditebus kepala. Tapi berapa banyak kita salib lagi Tuhan waktu kita berpikiran kotor dengan pikiran kita. Kita sedang menaruh apa? Mahkota duri itu kembali ke dia. Waktu kita bertindak sesuatu yang jahat, kita sedang paku Yesus untuk kedua kali dan berkata, Yesus naik lagi, karena aku ingin memakunya. Manusia jahat sekalipun, saya percaya tadi saya bilang, walaupun dia jahat, dia sadar. Gara-gara beta papa naik, harusnya kita sadar. Jumat Agung, saya tobat, saya tidak mau berbuat dosa. Karena gara-gara saya, dia yang tidak salah dibikin jadi salah. Saya tanya saudara, enak tidak yang tidak salah dibikin jadi salah? Enak tidak? Pernah saudara alami? Orang gosip saudara, cerita A, B, C, D, sampai Z. Padahal kenyataannya terbalik dari cerita orang. Tapi ketika orang datang, orang percaya orang yang menceritakan kita tentang kita yang salah itu, lalu orang bilang, yang beta percaya itu. Kira-kira sakit tidak? Sakit.
Yesus itu tidak salah, tapi dibikin jadi salah. Mungkin kita pikir ini gampang. Kita saja baca orang pun status saja kita tersinggung, padahal belum tentu dia omong kita, betul? Ini jelas-jelas Yesus tidak salah, dia sempurna, dia manusia sempurna, dia Allah, dia tidak salah, tapi dia dibikin salah. Itu tidak gampang. Kemarin saya bilang, waktu dia tergantung di atas kayu salib, Yudas muncul, dia bisa bilang sama pengikutnya, cepat, panggil itu Yudas, kau pun gara-gara saya naik disini. Tapi tidak. Alkitab bilang apa? Bapa, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara-saudara, katanya orang yang tidak salah, lalu kita bikin dia jadi salah. Dengar baik-baik, orang yang tidak salah, tapi kita bikin dia jadi salah. Mungkin hukum dunia tidak menghukum Anda, tapi ini yang terjadi. Ini yang terjadi menurut orang. Tapi engkau akan menghadapi hukuman mental sampai engkau mati. Sekarang kasus Lyle dan kasus siapa? Asli. Sampai hari ini belum terungkap habis-habisan. Tapi saya percaya kalaupun hukum tidak menangkap mereka, hukum perasaan bersalah akan menuduhmu sampai mati. Tidak gampang. Hukum rasa bersalah itu hanya bisa satu, ada pengakuan. Selama tidak ada pengakuan, hukum itu akan terus berbicara kepada saudara. Yang kedua, saudara harus dapat penebusan dari darah Yesus. Amin. Tapi saya tulis di sini, dia mati supaya kita sadar untuk tidak terus hidup dan tinggal dalam dosa. Walaupun kita sendiri adalah orang berdosa, dia mau kita berubah untuk menyenangkannya sehingga kematiannya tidak menjadi sia-sia. Kita bangga kita mati, dia mau ganti kita, tapi kita tidak boleh bangga karena kita masih melanjutkan kejahatan kita. Itu maksud pesan dari kematian dia di poin pertama. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Sekali lagi ingat, Yesus mati karena kejahatan dan dosa kita. Karena itu sekali lagi saya bilang di sini. Pertama, sadar sudah tidak lagi mau hidup dalam dosa dan kejahatan kita, atau bahasa lainnya, jangan biarkan Yesus tersalib untuk kedua kalinya. Belajar menghargai pengorbanan Yesus yang sangat mahal untuk kita. Pengorbanannya sangat luar biasa. Yang kedua, mengapa dia mati? Dia mati supaya kita, tadi pagi saya tulis, supaya kita yang harusnya mati hidup. Supaya kita yang harusnya orang neraka ke sorga. Mari kita lihat ayat yang kelima. Ganjaran yang mendatangkan apa? Keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi begini, dia mati supaya kita selamat. Itu bahasanya. Dia mati supaya kita selamat. Dia mati supaya tadi ketika kita semua ada di neraka, dia buka pintu neraka, dia ambil kita, pindahkan kita ke surga. Itu tujuan kematian dia. Harusnya kita mati, harusnya kita dihukum, tapi oleh dia, dia berdiri dan dia bilang, engkau diselamatkan. Ada amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini poin yang kedua. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya kasih ingat saudara, sorga itu bukan milik banyak Allah. Kalau menurut kekristenan, sorga itu hanya punya satu pribadi, Yesus Kristus. Dan kalau mau ke sorga, tidak ada banyak jalan kecuali Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Jadi ada orang bilang begini, ya sudahlah karena toleransi, lalu kita bilang begini, banyak jalan ke Roma. Kalau saudara tidak bisa gunakan pesawat, saudara bisa gunakan kapal.
Kalau kapal tidak ada, saudara bisa gunakan perahu layar, walaupun lama sekali baru sampai, tapi banyak jalan ke Roma. Tapi betul banyak jalan ke Roma, tapi jalan ke surga hanya satu, Yesus Kristus dengan kematiannya di atas Golgota. Jadi dengan menjual Yesus, meninggalkan Yesus, meninggalkan iman kepada Yesus, surga itu mimpi. Sama nanti kan kita nih bilang gini, tak apalah kawin agama apapun hantam pi, toh semua kan jalannya satu ke surga, nenek moyang. Ada jalan hanya satu, kematian Yesuslah yang membuat kita bisa sampai ke surga. Kalau ada bilang gini, wow, tapi kita diajarkan untuk bisa ke surga itu perbuatan baik. Ada agama tertentu mengajarkan mau ke surga perbuatan baik. Saya tanya saudara, katanya perbuatan baik satu kali akan ditimbang. Kalau dia lebih berat yang baik, surga. Pertanyaannya tak usah jauh-jauh. Kalau dosa lebih berat daripada perbuatan baik, itu sudah pasti ke neraka. Tapi pertanyaan saya sederhana, kalau 50-50, buat baiknya 50, dosanya 50, saya tanya kemana itu? Oh Bapak mungkin, ini mungkin saya Bapak ya, 5 hari di neraka, main-main sedikit, berteriak-berteriak sedikit, 5 hari di surga. Tidak ada begitu. Ingat oh, malaikat bilang ingat ya, ada perbuatanmu baikmu 50, dosamu 50. Ingat, tanggal 1 sampai tanggal 31 bulan Mei, neraka. Siap bos. Nanti masuk Juni awal, ingat. Saya tidak kasih ingat lagi, yo. Surga, saya tanya saudara. Kalau saudara di surga, sekalipun malaikat pengumuman besok kita pun jadwal neraka, Anda tidak akan pergi. Jangan ke neraka, berdirilah depan komfor. Saya lihat ibu-ibu ini memang pemberani ya. Balik ikan dia berani, balik daging dia berani, balik apa lagi? Goreng apa yang suka meletus-meletus? Pertama telur, karena dia ada unsur saat cair. Apalagi? Ya, cumi. Coba bapak-bapak yang goreng, jadi bapak-bapak jangan terlalu umum banyak. Bilang cumi terlalu asin. Saudara tahu kalau bapak-bapak goreng cumi dia begini. Ibu-ibu dia santai saja. Kita begini. Sampai-sampai ada video pakai helm. Pakai helm untuk bisa goreng saja dia meledak, ya. Tapi kembali pada acara gini, saudara-saudara, dia mati untuk keselamatan kita. Halo. Kalau Yesus jalan keselamatan, kenapa Anda tukar Yesus dengan harta? Kalau Yesus jalan keselamatan, kenapa Anda tidak sungguh-sungguh mengasihi dia? Jadi yang terakhir, kita akan tutup dengan ini. Dia mati supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dia mati supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Nah, saudara-saudara, ini hari-hari ini saya harus bicara hati-hati, karena salah bicara teologi habis kita. Apalagi saya suka bermain di YouTube, jadi saya harus khotbah berhati-hati. Saya harus benar-benar menyelidiki dengan baik. Sekali lagi dia bilang ayat yang kelima, ayat terakhir, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu apa itu bilur-bilur? Jam baca sudah tahu dia punya jawaban. Apa itu bilur-bilur? Kita sering nyanyi bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran, bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh darah Yesus menolong. Itu lagu Pentakosta tua.
Saya masih ingat ketika kami doakan orang jahat, kita nyanyi itu, bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran, dan seterusnya. Kita meyakini oleh bilurnya kita apa? Sembuh. Nah, pertanyaannya apa itu bilur? Bilur itu dari kata kaburah, sedangkan Yunaninya molops, digunakan untuk menunjukkan bekas-bekas luka memar, lebam, bengkak, membiru, dan berdarah. Luka-luka juga bekas cambukan juga disebut sebagai bilur. Dan dihubungkan dengan ini adalah hamba Allah yang menderita, yang menubuatkan siapa? Mesias dalam Yesaya 53 ayat 5. Saudara, di dalam perjanjian baru sudah akan ketemu di 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, pertanyaannya, ada orang bilang begini, ini dari ada gereja tertentu bilang begini, ini orang Pentakosta ini paling sembarang dalam menafsir. Bilur dikatakan menyembuhkan itu sakit penyakit. Menurut mereka itu bukan sakit penyakit. Tapi saya mau bahas ini. Saya tidak bilang ya dan saya tidak bilang tidak. Kalau menurut yang saya mengerti, Yesus mati bukan hanya untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan, tetapi dengan disalib Alkitab, kita boleh disembuhkan. Pertanyaannya, yang dimaksudkan disembuhkan itu yang mana? Ada orang bilang yang disembuhkan itu adalah keberdosaan kita yang disembuhkan. Moral kita yang disembuhkan. Saya setuju. Karena kata di konteksnya kan penjahat di atas. Jadi yang pertama saya mau bilang, arti bilur-bilurnya menyembuhkan satu, kesembuhan spiritual atau moralitas. Saya setuju bahwa yang paling disembuhkan, penyakit yang paling disembuhkan adalah penyakit yang paling penting, spiritual kita, rohani kita. Saudara, kalau orang pencuri ulang-ulang, kita sering bilang apa? Memang dia penyakit begitu. Itu dia. Kalau ada orang yang suka bikin sesuatu yang jahat terus, kita bilang dia penyakit sebegitu. Secara fisik dia tidak sakit, tapi kebiasaan itu sering manusia sebut sebagai penyakit. Rasanya dia sering bisa lepas, dia mabok, itu dia penyakit. Apalagi kalau ibu-ibu sejengkel, memang dia penyakit begitu. Suka aniaya istri, memang dia penyakit begitu. Jadi saya setuju bahwa oleh bilur-bilurnya pertama, ini bicara tentang penyakit spiritual atau penyakit rohani. Betul tidak? Saya setuju bahwa dengan mati di kayu salib, penyakit kita, penyakit moralitas kita yang harus disembuhkan nomor satu. Waktu Paulus tahu tentang Yesus, seluruh orang gereja-gereja mula-mula dia bunuh. Betul ya? Sampai satu waktu dia bertemu dengan Yesus di jalan ke Damsik. Betul ya? Dan Tuhan bilang, Saulus, engkau menganiaya aku. Lalu Saulus bertanya, siapakah engkau? Aku Tuhan yang engkau aniaya. Jadi penyakit Paulus itu bunuh orang, siksa gereja-gereja, itu adalah penyakitnya Paulus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak lagi jadi pembunuh, dia jadi pemenang jiwa. Jadi saya setuju bahwa oleh bilur-bilurnya kematiannya, pertama menyembuhkan moralitas dan rohani kita. Tapi yang kedua, bagi saya oleh bilur-bilurnya bicara tentang yang kedua, yaitu sebuah berita pengharapan. Bagi saya Tuhan tidak hanya menyembuhkan spiritual kita, memang itu nomor satu. Tapi bagi saya masih ada nomor dua, yaitu Tuhan juga menyembuhkan dan memulihkan fisik kita. Ayat ini oleh bilur-bilur kita sembuh, bukan hanya bicara tentang dia mau ubah kita yang jahat jadi orang benar, tapi yang paling penting juga, yang tidak kalah penting, dia juga bisa menyembuhkan kita oleh bilur-bilurnya yang berhubungan dengan fisik kita. Saya akan tutup dengan kesaksian ya. Bapak Ibu, mungkin tidak banyak yang tahu, bahkan keluarga saya mungkin baru hari ini akan dengar. Jadi seperti orang yang telah menikah tahu bahwa saya dan istri kami menggunakan KB.
menggunakan salah satu bentuk KB. An sudah berapa tahun? 18 tahun istri saya jarang cek KB-nya. Jadi sudah berapa kali kasih tahu saya tidak. Tapi ya bersyukur ya, saya punya jemaat yang luar biasa. Terima kasih untuk keluarga, dan yang kedua terima kasih untuk dua ibu, yaitu Ibu Berni dan Ibu Lin. Ketika Ibu Gembala cerita-ceritalah, ya namanya ibu-ibu dengan ibu-ibu, lalu dua ibu bilang, "Ibu lebih baik periksa cepat-cepat, karena sudah 18 tahun ibu, harus diambil cepat." Padahal menurut orang KB itu harus berapa tahun? Hanya 5. Jadi kita sudah afkir selama 13 tahun. Anda bisa bayangkan. Dan menurut banyak survei yang model begini paling gampang kena kanker serviks. Jadi sudah. Waktu istri saya bilang, "Bapak, saya mau ke puskesmas periksa supaya." Karena saya tidak tahu pembicaraan mereka. Saya dalam hati begini, "Pigi leko." Dalam hati ini, "Pigi kok berita yang kita dengar soalnya enak lah, ini bikin kita pun imun tubuh turun, iman kita lama." Dan benar apa yang saya takuti terjadi. Setelah diperiksa, dicabut, lalu bidan yang memeriksanya mengatakan, "Ibu, ibu lebih baik cepat-cepat periksa karena ibu kemungkinan mengalami prakanker serviks." Setiap wanita pasti tahu kanker serviks. Kanker yang menakutkan bagi banyak wanita. Kalau pria itu prostat, maka yang wanita itu kanker serviks dan kanker payudara. Itu paling menakutkan bagi wanita. Waktu kami dengar itu, saya cuek karena saya pikir, ya namanya puskesmas alat tidak canggih. Dengan diam-diam istri saya ajak saya ke salah satu dokter keluarga. Jadi pergi untuk periksa lebih dalam, periksa dalam. Ketika periksa dalam, istri saya pergi, saya tidak pikir apa-apa. Karena menurut istri saya, bidan bilang tidak apa-apa, ini belum apa-apa. Tapi yang dia omong adalah prakanker. Sudah, habis periksa, saya sudah dalam hati. Lihat kalau istri saya datang diam-diam, apalagi menangis, tanda berita tidak baik. Dan benar, istri saya naik, dia diam. Saya juga tidak berani tanya. Tapi ketika saya lihat ke kiri dengan ekor mata saya, air matanya jatuh. Orang Kupang bilang, "Beta puah hati juga sudah jatuh. Berita tidak baik." Lalu istri saya mulai cerita. Dokter Yuni mengatakan, "Ini ada sesuatu terjadi di mulut rahim." Lalu saya tanya. Oh, saya tidak berani bertanya. Saya juga diam, karena saya sudah membayangkan yang namanya kanker itu, kalau dia kena taks, paling dia bertahan sebentar. Kalau dia sudah betul-betul sudah makin parah, maka itu adalah jalan tol bagi kanker. Dan dia akan lebih cepat. Pikiran saya mulai aneh-aneh. Duda sidu. Duda su, ini sududa. Hanya bicara waktu, tapi ini sududa. Lalu dalam perjalanan saya bisa paham. Saya tahan diri untuk tidak tanya-tanya supaya beliau jangan stres. Tapi air mata jatuh. Dan saya ikut-ikutan air mata saya jatuh. Saya di jalan, saya pikir ini kemana. Istri saya bilang, "Pulang cepat-cepat." Saya pikir dia mau pulang tidur karena tidak mau pikir. Saya sambil bawa, saya lurus terus dari sudah sampai mau arah Komodo, saya lurus terus arah Patung Sunbai. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, "Jer, masih ada Tuhan." Saya bilang, "Ibu Gembala, kita lurus, kita ke gereja." Lalu saya bilang, "Kita berdoa." Saudara-saudara, kita baru turun situ, istri saya sudah nangis, saya juga sudah nangis. Dan saya harus jujur sama saudara. Waktu kami menyembah, menyanyi, lalu istri saya sudah merasa kuat, dia bilang sama saya, "Bapak, Bapak berdoa." Lalu saya bilang, "Ma, saya tidak bisa berdoa. Saya harus jujur, saya merasa saya tidak bisa berdoa." Istri saya bilang, "Ma, saya tidak bisa berdoa. Karena bayangan saya jauh." Yang paling menakutkan adalah ini, dokter itu mengatakan, dokter spesialis ini mengatakan, "Ibu, ibu tidak boleh main-main.
karena temannya punya masalah persis seperti ibu. Sedikit saja terlambat, karena dia pikir, hanya begini, biar saja, tunggu tunda, dan akhirnya sesuatu yang lebih fatal terjadi. Jadi waktu suruh berdoa, jujur saya tidak bisa berdoa, karena saya bingung, saya mau minta apa sama Tuhan. Lalu tiba-tiba saya harus ingat, istri saya ini jual obat. Obat yang katanya bagus kan. Saya dalam hati begini, sudahlah, habis ini saya cari uang, saya mau beli obat itu kok, kita minum. Karena dokter itu kalau bisa ke Prodia untuk periksa. Nah saya pikir sebelum kita Prodia, saya mau itu kita minum obat dulu. Supaya waktu periksa ada sedikit perubahan. Saya di dalam doanya ingat obat, itulah manusia. Kadang-kadang kita lupa Tuhan, bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Saya ingat obat. Tiba-tiba seperti Tuhan sentak saya. Ini di tempat ini, saya tidak bicara di tempat lain. Di sini kami doa. Lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan ini, saudara. Kamu ingat Debbie Basjir, pendeta Debbie Basjir yang terkenal di YouTube, mengatakan ada jemaatnya yang kena COVID waktu itu, oksigen habis di mana-mana, sehingga kalau orang bisa dapat yang tabung kecil saja sudah luar biasa. Jadi ada seorang bapak yang dapat tabung kecil dan dia sudah sesak napas tinggal mati, jadi dia bergantung hanya oksigen, dan oksigen itu tinggal sedikit. Maka dia dengar Debbie Basjir mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, percaya bahwa perjamuan kudus. Nah saya tidak sedang mendewakan perjamuan kudus ya, terus para pendeta dengar, saya tidak mendewakan perjamuan kudus. Ini titik-titik tertentu saya merasa Tuhan bicara untuk saya. Jadi tiba-tiba Tuhan kasih ingat, kenapa tidak bawa perjamuan kudus? Saya bilang yes dalam hati. Jadi saya bilang sama istri saya, kita pulang bawa roti, kebetulan kita dapat roti cukup banyak, hostia dan anggur banyak. Saya bilang bawa, kita perjamuan malam ini 5 orang, saya, mama dan 3 orang anak. Angkat saya tinggal dengan adik bungsu saya. Lalu Ma Eta bagaimana, saya bilang malam ini biar kami saja 5. Jadi pulang saya ajak mereka perjamuan. Jadi yang luar biasa Bapak Ibu tahu, waktu kami buka ayat-ayat itu pesannya sederhana, jangan takut. Teruslah berdoa, terus berpengharapan. Kami kuat. Lalu saya ajak, mari kita minum roti dan anggur. Kita percaya oleh darahnya, oleh bilur sembuh. Sudah kami minum habis. Saya bilang besok pagi mama bawa 1 kali lagi. Saya bawa anggur. Saya bilang tak sebawa roti, bawa anggur saja, lambang darah Kristus. Sebelum mama masuk itu ruang periksa, minum 1 kali lagi. Saya dalam hati begini, obat yang istri saya jual, kenapa saya bisa percaya? Anggur yang melambangkan darah Yesus buatan surga, kenapa saya tidak percaya? Terus saya bilang istri saya, minum. Jadi sebelum masuk, saya berdoa di atas mobil. Kita sedang di halaman Prodia, saya berdoa, saya bilang istri saya, minum. Lalu kami sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami percaya punya kuasa menyembuhkan. Ya, sudah tahu, kita masuk dan periksa. Saya kasih tunjuk gambarnya, saudara. Jadi pertama kita ke puskesmas Pasir Panjang dan dikatakan pra kanker cervix. Lalu kita ke dokter Yuni. Yuni, dokter Yuni ini adalah keponakan, pangkat keponakan istri saya, dokter Yuni Oymatan. Jadi kami periksa habis yang tadi sudah jelas. Lalu ini yang terjadi. Pada hari apa itu kita dapat surat? Ada dapat surat hari Selasa yang dapat dari Prodia. Hari Selasa saya dapat SMS bahwa Anda bisa buka hasil lebih dahulu lewat software Prodia. Saya sebenarnya takut, tapi saya download, saya cepat-cepat pasang, dan ini yang terjadi. Waktu saya mau buka, jantung saya bergetar keras. Karena mereka minta sampai tanggal 12, ada sekitar hampir 1 minggu kami harus tunggu. Dan setiap hari, setiap malam saya, kami berdoa, kami percaya bilur-bilur Yesus mampu menyembuhkan. Dan ketika saya buka, saudara-saudara, saya mulai cek, ya kalau saudara lihat di sini saya yang tidak bisa dibesar ya, sebenarnya ada
histologi cervix ada berbasis cairan, macam-macam istilah kedokteran. Saya coba buka satu persatu. Saya buka. Dan betapa saya, hati saya luar biasa bersuka cita. Karena kesimpulannya hanya inflamasi. Apa itu inflamasi? Sebelum dokter jelaskan, saya bilang, saya baca inflamasi itu ternyata hanya seperti radang. Lalu saya pikir-pikir begini, jangan manusia mulai ya, pikir manusia gitu. Memang mungkin radang, hanya kita terlalu takut. Tapi kembali pada kesaksian dokter tadi, tipenya sama, satu hasilnya parah, satu hasilnya inflamasi, hanya radang. Saya tanya saudara, fotonya sama, manusia sama-sama, wanita sama-sama, satu jadi parah, satu sembuh. Menurut saya ini bukan hanya karena sebuah radang biasa. Saya percaya ini karena campur tangan Tuhan yang oleh Yesaya 53, oleh pilur-pilurnya kami sembuh. Lalu ada pertanyaan, supaya saya tidak disalahkan oleh para pendeta yang menafsirkan Alkitab. Kalau gitu Pak Pendeta, yang mati karena serviks tidak percaya bahwa oleh bilur darah Yesus disembuhkan. Mungkin ada yang kritis dan berkata, kalau begitu orang yang mati karena serviks juga orang yang tidak beriman. Dengar baik-baik saya penjelasan. Bagi saya, Alkitab tetap Alkitab. Kalau dia bilang oleh bilurnya kita sembuh, siapa yang mau larang? Tapi yang kedua, bagi saya, ayat ini sedang bicara tentang berita pengharapan. Artinya begini, bayangkan kalau tidak ada ayat ini, saya sudah jadi orang yang putus asa. Dengan saya baca ayat ini, saya beriman, saya percaya Tuhan sanggup. Jadi begini, saudara, ini berita pengharapan, walaupun mungkin saja pengharapan itu tidak selamanya menangkapnya. Saya pun keponakan sudah beriman, tapi dia mati karena kanker. Lalu mengapa saya dikasih izin? Pertama, alasannya satu, karena iman. Kita punya iman. Tapi tadi saya bilang, kalau iman lalu yang mati tidak beriman. Dia beriman. Tapi yang kedua yang tidak boleh kita lepas adalah, ingat, itu berita pengharapan. Dan yang namanya berita pengharapan, saya perlu bergantung pada berita pengharapan itu. Lalu bagaimana ada yang mati, ada yang tidak? Itu yang saya bilang, yang kedua, itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi saya punya hak untuk menaruh harapan. Entah Tuhan kasih atau tidak, dari ayat itu memunculkan harapan besar dalam diri saya. Jadi saya tidak bisa disalahkan oleh siapapun. Kalaupun akhirnya mungkin waktu itu Ibu Gembala tidak mengalami mujizat, tapi minimal hari itu saya punya pengharapan dari ayat ini. Kalau sekarang ini kan salah bicara habis kita. Tapi saya mau bilang, itu berita pengharapan. Toh yang datang, kata Alkitab, di sekeliling Yesus tidak semua sembuh. Pertama, selalu Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Tapi kalau tidak jadi sesuai imanmu, itu yang saya bilang, hak prerogatifnya Tuhan. Itu hak penuh Tuhan. Dia mau kasih siapa. Tapi hak kita adalah beriman. Dan saya ajak kita tetap beriman. Kalaupun tidak dapat, tapi minimal kita sudah beriman. Minimal kita tidak gampang putus asa, tapi kita berharap. Saya kasih tahu bahwa ada seorang ibu yang kanker. Saya tidak tahu ada di sini atau tidak. Tapi satu ayat yang menguatkan dia, saya percaya ini. Dia belum sembuh, tapi ayat ini memberi dia harapan besar. Jadi kalaupun ada orang tidak setuju bahwa ini tidak ada hubungan dengan fisik, bagi saya ada hubungan. Pertama ada pengharapan. Walaupun pengharapan tidak selamanya kita terima dari tangan Tuhan, tapi minimal ada pengharapan. Jadi saudara-saudara yang mungkin oleh dokter dikatakan serviks, kanker, apa penyakit yang tidak bisa disembuhkan, saya kasih ingat saudara, Yesus bukan hanya ubah moralitasmu, tapi dia juga mau merindukan engkau punya pengharapan bahwa di dalam Yesus masih ada mujizat. Kasih tepuk tangan Tuhan. Ayat ini sedang bicara masih ada mujizat. Coba buka di YouTube, Anda akan menemukan banyak orang
hanya gara-gara ayat ini disembuhkan Tuhan. Tidak dipungkiri bahwa ayat ini juga tidak banyak orang yang mati, tapi minimal tadi saya bilang ada pengharapan. Saya tanya saudara, obat yang saudara minum waktu COVID itu, apa ada jamin bilang kalau minum ini tidak mati karena COVID? Ada. Tapi emang kenapa Anda minum obat? Karena minimal memberi kita sedikit harapan. Jadi kalau ayat ini tidak ada hubungan dengan fisik, saya juga tolak. Karena bagi saya ini juga berhubungan dengan fisik. Tuhan memberi kita harapan. Ada amin. Ada orang sampai mati tetap kanker padahal dia punya iman. Kembali hak prerogatif Tuhan. Tapi haknya saya juga menaruh harapan pada Tuhan. Jadi yang terakhir dia mati untuk menyembuhkan kita. Kesimpulannya yang poin terakhir. Dengar baik-baik bahasa saya sederhana. Dengar baik-baik yang terakhir. Dari ayat ini kita belajar bahwa prioritas Tuhan pertama adalah mengubah moralitas kita. Sedangkan kesembuhan hanya merupakan second blessing, berkat kedua. Jangan pernah ubah ayat ini menjadi prioritas kita adalah pemulihan fisik. Tapi yang paling penting kematiannya adalah mengubah moralitas kita. Lalu bagaimana dengan poin yang kedua, menyembuhkan? Menyembuhkan hanya second blessing. Dia bukan menjadi tujuan utama. Pernah saya bilang, buat apa engkau sembuh dari kanker? Setelah engkau sembuh dari kanker, engkau buat dosa. Lebih baik oleh kanker kita mati, tapi kita pada waktu kita kanker, kita minta ampun sama Tuhan, kita diselamatkan. Kalau begitu, ayat ini boleh kita pakai untuk pengharapan. Tapi jangan pakai ini untuk segala-galanya, bahwa selalu ada mujizat. Karena tidak selalu ada mujizat. Karena tadi alasan pertama, Tuhan punya hak bilang itu disembuhkan, itu tidak. Tapi kita punya alasan untuk bisa tetap berpengharapan. Mengerti maksud saya? Jadi poin terakhir adalah jangan sampai poin dua, yaitu kesembuhan fisik menjadi tujuan utama. Kalaupun fisik itu dipulihkan Tuhan, kita kembali pada laptop poin pertama. Karena Tuhan punya tujuan mengubah moralitasmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya Tuhan pakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyiapkan diri menyambut Paskah hari Minggu. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk.